Selamat datang kembali di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Channel yang akan memberikan informasi, tips, dan trik mengenai pengelolaan jaringan, khususnya penggunaan perangkat-perangkat Mikrotik. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu fitur dari service hotspot, yaitu memberikan akses trial kepada klien. Penasaran bagaimana caranya? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Service hotspot di Mikrotik selain memiliki fitur autentikasi berupa username dan password sebelum klien connect ke internet, hotspot juga memiliki fitur lain, yaitu fitur trial. Fitur ini biasanya digunakan untuk memberikan akses kepada klien untuk mencoba jaringan internet kita. Fitur trial ini juga bisa digunakan untuk memberikan akses internet kepada tamu di kantor, pengunjung restoran, ataupun tempat lain yang memang memiliki layanan free internet. Jika kita menggunakan fitur trial ini, pengguna tidak perlu memasukkan username dan password, hanya cukup klik tombol untuk mendapatkan akses internet. Akan tetapi, jangan lupa, sebagai admin jaringan, kita juga harus bijak dalam melakukan manajemen bandwidth. Jangan sampai fitur trial hotspot ini mengganggu akses internet dari klien-klien utama yang lain. Kita dapat memberikan batasan dan limitasi berupa kecepatan, waktu, ataupun kuota. Oke, pada percobaan kali ini, topologinya saya menggunakan sebuah RB751 di mana Ether 1 itu mengarah ke internet atau ISP. Kemudian Ether 4 itu terhubung ke laptop saya, di mana Ether 4 ini saya gabungkan interface-nya dengan interface wireless ke dalam sebuah interface bridge, di mana interface bridge ini yang akan menjalankan service hotspot. Oke, mari kita mulai konfigurasinya. Kita remote router RB751 ini. Oke, di router ini sebenarnya saya sudah melakukan konfigurasi basic config. Jadi router ini sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba cek di new terminal. Kita coba ping ke google.com. Oke, reply. Artinya router ini sudah bisa terhubung ke internet. Untuk basic konfigurasi bisa teman-teman lihat di video sebelumnya mengenai basic konfigurasi Mikrotik. Selanjutnya, kita mulai untuk konfigurasi hotspotnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah membuat satu interface bridge, namanya bridge hotspot, di mana di dalamnya sudah saya masukkan dua interface, yaitu interface Ether 4 dan interface WLAN 1. Kemudian saya juga sudah memberikan alamat IP ke interface bridge hotspot. Saya memberikan alamat 192.168.40.1/24. Mari kita mulai konfigurasi hotspotnya. Kita bisa buka menu IP, kemudian hotspot. Nah, kita bisa pilih hotspot setup. Kemudian kita pilih hotspot interface-nya, kita pilih interface bridge yang tadi sudah dibuat. Klik next, kemudian IP address akan terdeteksi secara otomatis, 192.168.40.1/24. Kemudian jangan lupa centang mesh curate network, kemudian klik next. Di sini muncul address pool untuk network, kita bisa isikan address pool-nya untuk hotspot ini. Misalkan kita masukkan 192.168.40.2
sampai 192.168.40.120 misalkan. Kita bisa next. Kemudian select certificate kita bisa pilih none. Kita next lagi. Untuk SMTP server juga kita bisa biarkan saja. Klik next. Kemudian DNS server kita bisa isikan alamat DNS router kita. Kemudian DNS name silahkan bisa isikan sesuai aturan domain yang ada. Misalkan saya masukkan hotspot.mikrotik.id. Hanya pilih next. Kemudian untuk local hotspot user kita bisa masukkan untuk username-nya admin, passwordnya juga terserah. Saya masukkan di sini admin. Kemudian next. Nah, sampai saat ini konfigurasi hotspot di router sudah selesai. Oke, sekarang kita coba, kita bisa buka browser. Kemudian kita bisa ketikkan alamat terserah, misalkan mikrotik.co.id. Nah, halaman login hotspot sudah muncul. Kemudian, bagaimana caranya untuk menambahkan akses trial? Kita kembali ke router. Di server profile, kita bisa centang di bagian login ini, kita bisa centang trial. Kemudian di bawahnya ada beberapa parameter yang dapat kita isikan. Yang pertama ada trial uptime limit. Di sini limit waktu. Jadi kita memberikan akses internet dengan limitasi waktu. Kita bisa isikan misalkan di sini 5 menit. Kemudian trial uptime reset. Ini waktu di mana setelah 5 menit habis user bisa terkoneksi lagi menggunakan fitur trial ini itu berapa lama. Defaultnya adalah 1 hari atau 24 jam. Kemudian kita bisa klik apply. Kita bisa kembali ke browser, kemudian bisa kita refresh kembali. Nah, di sini akan muncul free trial available, click here. Kita bisa klik di sini. Oke, kita bisa langsung browsing tanpa harus memasukkan username dan password. Setelah tadi kita berhasil membuat fitur trial di hotspot Mikrotik, selanjutnya kita juga bisa melakukan manajemen bandwidth atau kecepatan terhadap user trial ini. Kita bisa memisahkan manajemen bandwidth-nya dengan user hotspot yang lain. Tujuannya agar bandwidth yang ada itu bisa termanage dengan baik. Oke, kita langsung konfigurasinya. Yang pertama, kita bisa membuat IP pool khusus untuk user trial. Kita bisa buka menu IP pool. Di sini saya sudah membuat pool baru untuk user trial. Saya namakan trial pool. Di sini alamat IP-nya dari 192.168.40.129 sampai 40.254. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa membuat simple queue. Kita masuk ke menu queue, kemudian kita tambahkan queue baru. Kita bisa beri nama trial user. Kemudian untuk target, kita bisa arahkan ke alamat IP pool user trial tadi. Sebagai contohnya tadi kita 192.168.40.128/25. Kemudian max limit, kita bisa melimitnya misal 2 mega. Kemudian di bagian advance, jangan lupa kita pilih queue type-nya, kita bisa pilih PCQ agar pembagian bandwidth-nya nanti merata di semua user trial. Kita bisa pilih di sini PCQ upload,
kemudian UCQ download default, dan kita bisa apply. Oke, jangan lupa untuk menempatkan simple queue yang barusan kita buat di urutan paling atas. Oke, seperti ini kita bisa melakukan drag and drop. Kemudian selanjutnya kita kembali ke menu hotspot. Di bagian user profile kita buat user profile baru untuk user trial. Kita bisa namakan trial. Kemudian address poolnya kita bisa arahkan ke address pool trial pool. Kemudian kita bisa uncheck add make cookie. Jangan lupa share usernya, kita bisa tambahkan, misalkan user trial ini bisa digunakan untuk 50 user. Kemudian di bagian queue, parent queue-nya kita arahkan ke queue yang tadi kita buat, yaitu trial user. Kemudian OK. Jangan lupa di bagian server profile, kita buka profile hotspot tadi. Jangan lupa kita arahkan trial user profile-nya itu ke user profile trial. Kemudian kita bisa apply. Oke, sekarang kita coba konfigurasi yang telah kita terapkan. Berjalan atau tidak, kita bisa buka browser. Kemudian kita bisa panggil DNS-nya. DNS name-nya tadi hotspot.mikrotik.id. Kemudian kita bisa masuk lagi ke sebagai user trial. Kita bisa melakukan cek speed internet. Misalkan fast.com. Sambil kita bisa buka Winbox. Oke, di sini terlihat queue di trial user sudah penuh dan kecepatannya terbaca 1,7 Mbps karena tadi kita mengesetnya sebesar 2 mega. Itu artinya konfigurasi kita tadi berhasil untuk memberikan limitasi user trial berdasarkan kecepatannya. Oke, itu tadi kita sudah berhasil melakukan limitasi kecepatan untuk user trial. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan limitasi user trial berdasarkan kuota yang dipakai. Kita kembali ke Winbox, masuk ke menu IP hotspot, kemudian di tab user. Di sini ada counters and limit for trial user. Kita bisa double klik, kemudian di tab limit. Nah, di sini kita bisa melakukan limitasi bisa berdasarkan uptime, byte in, byte out, maupun bytes total. Tetapi dengan catatan, limit uptime di sini akan berfungsi apabila di profile ini, trial uptime limit ini harus bernilai 0. Jadi, kalau kita akan melakukan limitasi waktu di user ini, limitasi trial uptime limit di sini harus bernilai 0. Kita akan mencoba limitasi berdasarkan kuota di limit bytes total. Jadi kita akan melimit baik itu download maupun upload. Kita akan mencoba misalkan di sini 2 mega. Kita bisa apply. Oke. Kemudian kita akan coba, kita buka browser. Kita bisa coba masuk lagi menggunakan trial. Oke, di sini ada keterangan batch up dan batch down. Kita akan coba speed test agar lebih cepat menggunakan fast.com. Kita
kita bisa pantau di sini sudah berapa besar byte in dan byte out. Oke, otomatis kita akan terlog out. Kita coba masuk lagi menggunakan trial user. Oke, di sini akan muncul error bahwa user trial sekian sudah mencapai traffic limit. Itu artinya limitasi kuota kita sudah berhasil. Oke, setelah tadi kita sudah berhasil melakukan limitasi kecepatan dan limitasi kuota terhadap user trial, sebenarnya kita juga bisa melakukan perubahan tampilan dari halaman login hotspot. Misalkan kita akan menghilangkan form username dan password, jadi hanya dikhususkan untuk user trial. Kita bisa menggunakannya, kita bisa mencari banyak template di internet, kemudian kita upload di menu files ini. Di sini saya sudah melakukan sedikit modifikasi. Saya beri nama di sini hotspot trial. Kemudian untuk merubahnya, kembali lagi ke menu IP hotspot di tab server profile. Di profile ini kita bisa di tab general, kita bisa arahkan HTML direktorinya ke direktori hotspot trial yang sudah di-upload tadi. Kita bisa oke. Sekarang kita coba cek apakah halamannya sudah berubah atau belum. Ya, ini halaman HTML yang sudah saya rubah. Saya hilangkan untuk username dan passwordnya, jadi hanya tombol untuk user trial. Kita bisa coba klik. Nah, di sini saya juga melakukan modifikasi sehingga setelah melakukan klik tadi internet gratis akan langsung di redirect ke halaman website citraweb.com. Teman-teman juga bisa melakukan modifikasi halaman hotspot Mikrotik ini, misalkan mengisinya dengan iklan-iklan dari perusahaan atau produk-produk teman-teman. Atau juga bisa modifikasi redirect ke halaman website tertentu. Oke, itu tadi konfigurasi untuk menambahkan fitur trial di hotspot Mikrotik. Seperti yang kita ketahui tadi, kita bisa melakukan beberapa limitasi. Yang pertama bisa melakukan limitasi waktu, limitasi kecepatan, dan juga limitasi kuota. Bahkan kita juga bisa melakukan modifikasi tampilan hotspot kita untuk kebutuhan misalkan iklan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga like dan share video ini agar lebih bermanfaat ke teman-teman yang lain. We'll be right back.